Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan gacha PUDW terbaru yang dimana isinya ada Deli yang kemarin mainnya gacor bet ya. Dan juga kebetulan akun saya itu sangat butuh sekali back, karena di akun saya itu kebanyakan backnya pakai standard player. Jadi kali ini inceran utama saya adalah Deli. Tetapi kalau misalnya dapat Muhammad Salah ya bersyukur ya, karena itu lumayan bagus juga. Meskipun sekarang ratingnya itu di nerf jadi cuma 98, boostingannya kalau dulu kan 100. Dulu itu ratingnya 97 dan di boosting 100, kalau sekarang 95 di boosting cuma 98 ya. Dan di sini saya akan gacha sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena di sini saya akan gacha di dua akun sekaligus. Yang pertama 3 kali gacha, lalu yang kedua 3 kali gacha. Oke lah, langsung saja kita gas. Oke, sebelum kita lanjut, aku punya rekomendasi tempat top up buat kalian semua. Kalian mampir aja ke Instagramnya ZTurfID, yang dimana top up di ZTurfID ini sudah aman, legal, terpercaya, dan murah tentunya. Dan di ZTurfID ini kalian bisa top up koin eFootball, dan bukan hanya eFootball, ada juga FIFA Mobile, lalu game paling ramah di dunia yaitu Mobile Legend. Selain itu ada juga jasa Rekber. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau top up, silakan order di nomor yang tertera. Dan juga sekarang lagi ada promo koin eFootball, jadi langsung saja kalian gas, oke? Linknya ada di deskripsi. Nah, di sini hanya dua sih yang bagus, sisanya gak terlalu terkenal. Dan semoga gak sampai 6 kali gacha ya sudah dapat Deli, kalau enggak Muhammad Salah. Tapi inceran saya Deli sih, kalau misal dapat Muhammad Salah doang itu masih kurang ya. Apalagi di akun yang ini tuh sudah ada Muhammad Salah versi CF rating 100. Jadi semoga di akun ini bisa dapat Deli supaya back kita lebih GG. Dan kalau di akun satunya gak apa-apa lah dapat Muhammad Salah ya, karena belum punya juga. Oke, di sini saya akan menggunakan trik kosongkan pemain, karena katanya trik ini sekarang ampuh banget ya. Saya penasaran cuy, apakah trik kosongkan pemain ini termasuk GG? Oke, di sini bagi kalian yang belum tahu cara ngosongin pemain, caranya gini ya. Misalnya kalian mau kosongin CB, nah kalian masukin di sini, terserah lah pemain yang murah yang bisa dijual, kalian jadikan starter. Lalu bentar, di sini saya akan masukkan siapa lagi ya? Di RWF ya, siapa tahu kan dapat Muhammad Salah kan. Di sini aja lah ya. Ini gak terlalu terkenal, kita jual karena dia ini harganya murah ya, jadi gak rugi lah kalau dijual. Nah, setelah kalian masukkan pemain tersebut, kalian tinggal pilih di sini. Nah, ini tadi kan tinggal dijual. Terus siapa lagi? Nah, ini dia. Langsung jual lagi, dan nanti otomatis yang kalian isi tadi itu akan kosong ya. Karena kan tadi sekalian sudah jual. Nah, gini jadi gini ya. Nah, ini cari trik kosongkan pemain ya guys ya, bagi kalian yang belum tahu itu. Oke lah, langsung saja kita gacha di event PUTW terbaru. Semoga dapat Deli, kalau enggak Muhammad Salah ya. Oke, langsung nggak usah pakai teori dulu, ini gratisan dulu ya. Teori tanpa teori, siapa tahu dapat kan. Oke, siapa yang kita dapatkan? Yo yo yo, bisa yuk. Minimal Deli lah atau Muhammad Salah, boleh lah. Ini liga apa? Liga Inggris, nice. Bintang 5, GG anjir. Baru satu kali cok Muhammad Salah nih. Aduh, kiper anjing, kiper gak terkenal cok. Siapa lagi nih anjir, anjir. Siapa cok ini? Josa 92 doang cok. Klub mana lagi tuh anjir, anjir. Skip gak terkenal. Oke, suram cok, teori tanpa teori anjir. Kita coba klik Muhammad Salah lah 3 kali kan, siapa tahu dapat kan. Oke, sip, yuk langsung. 100 koin ya ini ya, 100 koin pertama ini. Oke, siapa yang kita dapatkan? Please lah, Deli lah cok, atau Muhammad Salah boleh lah. Oke, ini bintang berapa ini? Yo, please, liga apa? Liga Itali ini siapa? Anjim, malah bintang 4 cok, suram anjir. Ini siapa lagi nih? Manchester City kah? Bukan ya, bajunya kok biru anjir. Yah, skip, gak terkenal. Siapa lagi tuh anjir, DMF 90 doang kocak. Aduh, ini terakhir cok. Apa akun ini kok busuk bet ya, apa harus akun satunya ya. Oke lah, kita coba 7 kali ya. Ini teori 77 ini, angka keramat ya. Oke, Deli 7 kali lalu Muhammad Salah 7 kali ya, siapa tahu dapat kan. Ini kalau gak dapat juga sih emang akun ini busuk cok, harus ganti akun satunya ya, siapa tahu kan akun satunya oke anjir. Oke, klik Muhammad Salah sampai 7 kali. Oke, nice, sip, yuk langsung kita kembali, lalu 100 koin. Oke, sip, yuk please lah dapat lah cok, ini butuh banget bet cok akun ini anjir. Yo please lah, oi. Oke, ini liga apa lagi nih? Loh, gak ada liganya, Deli kah? Deli gak ada liganya ya? Bintang 5. Siapa? Nice, Deli.
Anjir, gua kira Bayern Munchen cok, bajunya mirip. Siapa lagi nih anjing dikasih pemain gak terkenal semua lo. Muhammad Diaby anjir. Rating 94 sih lumayan sih. GG kah itu, termasuk GG kah? Anjir, gak ada satu pun inceran cok. Ampas becok aku ini dari kemarin lo. Ih, berderet gitu anjir. Parah cok, settingan ini, settingan Konami cok. Emang harus ganti akun satunya ini cok. Akun satunya mungkin oke ya, bentar-bentar. Tadi dapat siapa? Kita masukin dulu ya pemainnya, siapa tahu ada yang GG tuh. Itu rating 94 tadi siapa cok? Oke, urutan perekrutan, sip. Nah ini kiper, ini kiper siapa lagi? Ini gak terkenal cok. Ini DMF yang 90, ih 91 doang lo boostingnya anjir. Unai 97 cok, lumayan anjir. Ini kiper berapa? 94 doang cok, kiper gak terkenal. Ini DMF apalagi, ini Burik anjir, 91 doang, boostingnya 1 poin cok. Nah ini layak di review kan, ini pemburu celah. Gaya main pemburu celah, lalu skillnya lumayan sih. Statistik kita lihat, dribble lumayan, speed berapa speed? Speed 90, GG ini layak di review kah? Komen di bawah ya guys ya, apa pemain ini layak di review. Tapi inceran kita bukan ini cok, kita ganti akun dulu ya. Ini harus dapet ini Deli kalau nggak Muhammad Salah. Oke, ini gua udah ganti akun. Ini akun yang ada halannya itu ya. Halan Showtime anjir. Semoga dapat Delih, kalau enggak Muhammad Salah. Kalau dapat dua-duanya GG sih di akun ini. Kita bisa duetin Halan sama siapa? Muhammad Salah ya. Oke, di sini kita akan menggunakan trik kosongkan pemain seperti tadi dan langsung saja kita gacha. Yuk. Semoga dapat Delih, kalau enggak Muhammad Salah. Ini 3 kali gacha juga ya. Gratisan sama 2 kali menggunakan koin, oke. Di sini kita coba trik apa ya? Oh, kita coba trik PES 2021 apa ya? Oke lah, Deli kita cek statistik ya, kayak gini cok. Oke, langsung kembali. Lalu langsung rekrut. Oke, setelah itu batal 1 kali. Lalu rekrut langsung gas. Oke, yuk siapa yang kita dapatkan yuk. Semoga Deli ya, kalau nggak Muhammad Salah lah cok, ayolah. Masa yang tadi ampas ini ampas juga sih. Ayolah, please lah Konami cok. Oke, liga apa? Liga Inggris? Bintang 5 please, jangan kiper. Please jangan kiper, muak gue sama kiper itu anjir. Oke, nomor 11, rambut gondrong Muhammad Salah. GG anjir, kok rambut gondrong, rambut kribo ya. GG cok, dapat Muhammad Salah. Nice, meskipun rating 95 doang ya, tapi bersyukur cok di akun ini belum punya Muhammad Salah ya. Nice, kita bisa duetin sama Alan Showtime ini. GG, ini versi RWF ya, RWF saya produktif. Kalau biasanya kan saya penjelajah, ini versi langka ini. Triknya GG anjir, gratisan pertama kali langsung dapat Muhammad Salah cok. Oke, bentar-bentar kita masukin Muhammad Salah dulu ya. Ini duet Halan ini, siapa tahu kalau udah dimasukin hoki lagi ya. Muhammad Salah, nah ini Muhammad Salah, sip. Oke, duet, kok 96 dong cok. Oh belum, oh level gaya main timnya baru 90, harus 99 dulu ya. Oke, langsung kita gacha lagi yuk. GG cok triknya cok, trik kosongkan pemain plus itu ya, cek statistik anjir. Kita coba lagi apa? Coba lagi lah triknya cok, GG anjir. Oh tadi siapa? Deli ya. Oke, cek statistik Deli kayak gini kan tadi. Nah, sip. Oke, kembali. Nah, oke, langsung kita gratis 100 koin pertama ini. Batal 1 kali, sip. Langsung gas. Yuk, please. Dapat Deli. Jangan kiper itu, cok. Muak gua sama kiper itu anjir. Oke, siapa ini? Yuk. Liga apa nih? Liga. Loh. Gak ada liganya anjir. Nice. Bintang 5. GG. Oke, baju merah. Baju merah nomor 4. GG ya guys ya, dapat back terbaik anjir. Deli rating 98 ini cok, 98 kan? Ya, 95 berarti boosting 98. Oke, kita cek ya. Boostingannya berapa? Takutnya cuma 97 ya. Scam anjir, biasanya Konami scam cok. Oke, nice anjir, 2 kali gacha doang cok, langsung dapat inceran anjir. Akun ini emang hoki bet cok. Dapat Halan Showtime, dapat PUTW, inceran semua. Nice. Oke, kita masukin Deli, mana Deli? Mana cok? Nah, ini Deli. Duh, oh nah ini sip. Oke, rating 99, bentar. Kita masukin back siapa lagi ya? Supaya level gaya main timnya ini naik, cok. Nah, ini siapa ini? Oke lah, sementara ini dulu ya, rating 90 bodo amat, cok. Oke, rating ih kok 97 anjir. Oh, level gaya main timnya 96 doang, cok. Bentar. Kita masukin siapa lagi ya? Oke, ini kita masukin lah. Dan jadi 98 GG, sama-sama 98 ya, berarti Muhammad Salah sama Deli itu sama-sama rating 98. Oke lah, di next video kita akan review Muhammad Salah duet dengan Erling Haaland dan kita lihat seberapa GG kekuatan back terbaik ini Deli ya. Kondisinya lagi A semua ini GG anjir.
Oke lah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Thank you.